Buah-buahan kaya akan serat, vitamin, dan mineral-mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dari banyaknya jenis buah-buahan, buah apa yang paling kamu sukai? Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salah satu makanan kita untuk tetap sehat, salah satunya adalah mengkonsumsi buah pepaya. Kali ini sahabat Orok Banten Media Islami yang budiman, akan membahas buah pepaya dari mulai kandungan nutrisi dan manfaatnya. Sebelum lanjut, sahabat Orok Banten Media Islami yang budiman, jangan lupa untuk men-subscribe, like, komen, dan share kepada sahabat dan kawan Anda, karena subscribe itu gratis dan gratis. Bagi dirimu yang gemar mengonsumsi buah pepaya, ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh tubuhmu. Ternyata, manfaat pepaya bagi kesehatan tubuh bukan cuma seputar sembelit saja. Buah yang satu ini masih menyimpan keistimewaan lainnya bagi tubuh. Pepaya adalah salah satu jenis buah kaya nutrisi yang banyak memberikan manfaat kesehatan. Buah yang aslinya berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko Selatan ini mengandung enzim papain, yang dapat memecah rantai protein keras yang ditemukan dalam otot daging. Sehingga, pepaya jamak digunakan untuk melunakkan daging. Kandungan nutrisi. Manfaat pepaya adalah berkat kandungan nutrisinya yang memberikan banyak kebaikan bagi tubuh, mulai dari menjaga kesehatan kulit hingga jantung. Selain itu, banyak manfaat pepaya lainnya yang dapat diperoleh dengan mengonsumsi buah ini secara rutin. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi, seperti buah-buahan, dan pepaya adalah buah yang sangat umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Buah pepaya mengandung beragam nutrisi yang baik bagi tubuh, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K, serat, kalsium, potasium, folat, magnesium. Selain beragam vitamin dan mineral di atas, pepaya juga mengandung beragam antioksidan, seperti likopen. Di samping buahnya yang bernutrisi, bunga pepaya juga dipercaya memiliki beragam nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Dalam satu buah pepaya kecil seberat 152 gram, terdapat kalori sebanyak 59 kilokalori, karbohidrat sebanyak 15 gram, dan 1 gram protein. Pepaya juga kaya akan vitamin dan mineral penting bagi tubuh. Dalam takaran sama, pepaya dapat mencukupi 157% kebutuhan vitamin C per hari, 55% kebutuhan vitamin A per hari, 14% kebutuhan folat per hari, 11% kalium per hari. Selain itu, pepaya juga mengandung kalsium, magnesium, vitamin B1, B3, B5, E, K, antioksidan karotenoid jenis likopen. Manfaat buah pepaya untuk kesehatan. Dengan sederet kandungan nutrisinya, manfaat buah pepaya untuk kesehatan cukup beragam. Berikut beberapa di antaranya. 1. Potensial mengurangi risiko kanker. Studi menunjukkan, likopen dalam pepaya dapat mengurangi risiko kanker. Kandungan antioksidan dalam pepaya dapat mengurangi radikal bebas yang berkontribusi pada pertumbuhan sel kanker. Lebih spesifik lagi, di antara 14 buah dan sayuran yang memiliki sifat antioksidan, hanya pepaya yang menunjukkan aktivitas anti-kanker payudara, dalam sebuah riset kecil yang melibatkan orang dewasa dengan peradangan dan kondisi perut prakanker, konsumsi pepaya terbukti efektif mengurangi kerusakan oksidatif. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Konsumsi pepaya secara rutin dapat meningkatkan kesehatan jantung. Studi menunjukkan, buah-buahan dengan kandungan likopen dan vitamin C dapat membantu mencegah penyakit jantung. Antioksidan dalam pepaya dapat melindungi jantung dan meningkatkan efek perlindungan dari kolesterol baik, HDL. 3. Memerangi peradangan. Peradangan kronis adalah biang dari banyak penyakit seperti jantung, stroke, sampai kanker. Konsumsi makanan dan gaya hidup tak sehat dapat memicu peradangan. Studi menunjukkan, buah dan sayuran kaya antioksidan seperti pepaya dapat membantu mengurangi gejala peradangan. 4. Melancarkan pencernaan.
Enzim papain dalam pepaya membuat protein lebih gampang dicerna. Studi menunjukkan, orang yang rutin mengonsumsi pepaya selama 40 hari, terbukti lebih aman dari serangan konstipasi dan kembung. Selain itu, konsumsi pepaya yang kaya serat dan air juga bisa mencegah sembelit dan meningkatkan keteraturan frekuensi buang air besar. 5. Melindungi kesehatan kulit. Selain menjaga kesehatan badan, manfaat pepaya untuk wajah dan kecantikan juga telah dibuktikan para ahli. Pepaya bisa membantu kulit wajah dan seluruh tubuh terlihat lebih kencang serta awet muda. Aktivitas radikal bebas berlebihan dapat memicu munculnya kerutan, kulit kendur, dan kerusakan lain seiring pertambahan usia. Vitamin C dan likopen dalam pepaya terbukti dapat melindungi kulit dari tanda-tanda penuaan tersebut. 6. Mencegah gangguan penglihatan pada manula. Antioksidan zeaxanthin dalam pepaya dapat menyaring sinar cahaya biru yang berbahaya. Konsumsi buah termasuk pepaya secara rutin dapat melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar cahaya biru. Paparan sinar cahaya biru dapat memicu degenerasi makula atau gangguan penglihatan di usia lanjut yang bisa menyebabkan rabun sampai kebutaan. 7. Mencegah asma. Rutin mengonsumsi asupan dengan nutrisi beta-karoten dapat menurunkan risiko terkena asma. Beberapa asupan yang mengandung beta-karoten diantaranya pepaya, aprikot, brokoli, belewah, labu, dan wortel. 8. Menjaga kesehatan tulang. Kandungan vitamin K dalam pepaya dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Kekurangan asupan vitamin K rentan membuat tubuh mengalami patah tulang. Vitamin K penting untuk membantu penyerapan kalsium, mengurangi ekskresi kalsium, sehingga bisa membuat tulang lebih kuat. 9. Menjaga kestabilan gula darah. Studi menunjukkan konsumsi asupan tinggi serat dapat menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Sebagai informasi, satu pepaya kecil dapat menyediakan 3 gram serat atau setara 17 gram karbohidrat. 10. Menunjang kesehatan rambut. Manfaat makan pepaya juga bagus untuk rambut. Pepaya mengandung vitamin A. Nutrisi ini dibutuhkan untuk produksi sebum yang menjaga kelembaban rambut. Vitamin A juga diperlukan untuk membantu pertumbuhan semua jaringan tubuh, termasuk kulit dan rambut. Dengan sederet manfaat buah pepaya untuk kesehatan, tak ada lagi alasan untuk enggan makan buah yang gampang ditemui ini. Yuk, kita budayakan makan buah pepaya tiap hari, agar badan kita selalu sehat. Dan jangan lupa, selalu berdoa kepada Sang Pencipta agar diberi kesehatan. Sahabat Orok Banten Media Islami yang budiman, demikianlah tentang ulasan manfaat buah pepaya untuk kesehatan tubuh kita. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.